Okay guys, apa khabar semua warga YouTube? Terima kasih kepada korang yang terus menonton channel HD Black RV. Okay lah, pada cuti umum Maulidur Rasul yang lepas, aku ambil kesempatan walaupun cuti sehari nak rentas negeri. Seronok sangat nak rentas negeri. Sebelum ni memang aku selalu sangat pergi rumah abang aku di Kuala Pilah ni, ya, at least sebulan sekali. So kali ni aku dapat rentas negeri, so anak memang nak pergilah walaupun cuti sehari. So dalam perjalanan ni, dalam perjalanan menuju ke kampung Kalang Meranti, masuk Kuala Pilah ni, laluan ni aku lalu ikut jalan lama, kawasan Labu Sendayan. Ni tempat ataupun kampung lama aku ni, kampung lama ayah aku. Tapi ni kampung pelebar lama ni dah tak ada dah, dah dijadikan apa ni, kawasan pembangunan, ya. Cuma ada simpang masuk je tadi, masa aku perlahankan kenderaan tu tadi. Jadi kawasan ni dah jadi kawasan apa ni, dibangunkan dengan kawasan perumahan, ya, taman perumahan. Inilah dia kalau korang tengok ni, rumahnya. Ni sebenarnya dulu kawasan tanah perkuburan kampung orang asli Palembang lama ni. Tapi betul-betul kat apa ni, kawasan dibangunkan dengan rumah pula, eh. Pemajunya ialah Matrix. Pemaju yang apa ni, membangunkan kawasan ni. Okey, ni jalan lama. Memang aku suka ikut jalan lama. So ni kita lalu di Kampung Gadong, dan juga apa ni, apa ni, kawasan perkampungan asal lah kat sini, Kampung Melayu yang dia berada di Kampung Gadong. So dalam perjalanan ni memang aku ikut jalan lama dan masuk sekejap lah di highway. Ni dah sampai dekat apa ni, Rembau ni sebenarnya. Ni dah sampai Rembau. So kita tengok keadaan jalan ni, taklah banyak sangat kenderaan. Inilah aku belanja sikit view dalam perjalanan menuju ke kampung abang aku di apa ni, Kalang Meranti. Ni di kawasan Pekan Rembau. Suasana kiri kanan pun cantik, ya, dengan pemandangan yang menghijau. Aku pergi ni pun kira awal pagi juga, taklah awal sangat, dalam pukul 8 pagi 9 pagi macam tu. So ni di kawasan Pekan Rembau. So korang enjoy video yang akan aku sharekan untuk korang kali ni, untuk konten kali ni. Terima kasih rakan-rakan kita yang belum subscribe, sila subscribe. Terima kasih banyak-banyak, terus support, ya. Jadi kita enjoy video lepas ni. So apa yang berlaku, kita enjoy dulu di jalan, feel dan juga enjoy the view. Hello guys, aku tengah ada dekat belah apa ni, Rembau dah. Dekat sini ada jual ikan sembilang murah, RM4.50 sekilo. Okay guys, ni dia satu kawasan. Aku tak ingat kawasan ni nama apa, tapi dia kena ke depan, terlajak ke depan sikit, lepas simpang ke Kampung Batu tu. Abang-abang tu dia kata tempat ni nama dia Kampung Layang, kalau tak silap lah, jalan nak ke Tampin. So aku nak cari sedikit lauk lah untuk masak. So aku jumpa satu tempat jual ikan. Bila sendiri bang? Ni ada kolam lah, tempat lain lah.
ahli kebatin. So kurang untuk ikan ni, kalau beli hidup sekilo 4.5, kalau beli siap siang sekilo RM5, ikan sembilang. Selain daripada ikan sembilang, dia ada juga ikan patin, patin sangka. Yang ni pun sedap katanya lah, patin sangka. Nama eh? Kira dulu. Nama eh? Okey bang, terima kasih ya. Ikan keli. Oh, kita lain. Memang. Oh. Oh, ada keli juga. Keli salai pun ada. Orang ni itu salah ya. Buah. Eh, buah ni biasa kat hutan ni, bau hutan. Tengok juga. Yang terlalu masin. Oh, daging ni tak kukuh. Daging ni nyalai. Itu yang dah jam. Dah lah jam. Okay guys, selesai apa ni, beli ikan keli. Aku beli 2 kilo ikan keli tu, sekilo RM5. Kira murah lah sekali siang. Kalau beli hidup-hidup macam tu RM4.5 atau RM4.50 sekilo. Aku beli 2 kilo untuk lauk lah nanti. So aku dah masuk ke simpang Kampung Batu. Ni perjalanan ke Kallang Meranti. Suasana yang memang aku rindu dan sangat aku sukalah, sebab suasana tu yang mahal tu, mahal ya, sebab suasana hijau sekeliling dengan alam semula jadi yang hijau ni sejuk mata memandang. So memang dapat real station tengok saja, dalam perjalanan pun dah cukup dah. Ni dah mula mendaki ke Bukit Miku. Bukit ni agak mendaki juga, agak mendaki kalau kereta korang jenis yang tak berapa pick up ataupun berat sikit, so kena pakai gear 1. Memang tinggi, boleh tahan juga mendaki. Tak macam kita pergi Cameron, Cameron tak adalah mendaki macam ni. So ni dah berada, dah hampir berada di puncak Bukit Miku ni. Di atas ni abang aku kata memang ada sebiji batu, dia orang panggil batu gajah. Batu gajah
So memang tak dapat dialihkan ni. So ramai cycler ataupun cycling yang apa ni, para apa, orang yang main basikal pun dah sampai ke sini ya. So dah sampai ke bukit ataupun puncak Bukit Miku ni. So kita dah menuju ke apa ni, Kampung Galang Beranti, tak jauh dah dari sini. So seperti biasa apa ni, kita dihidangkan dengan suasana kehijauan. Pemula sini dah ada dah kampung-kampung orang asli di apa ni, kiri kanan ya, jalan ni. So dah sampai ke Kampung Galang Beranti, aku belilah satu produk apa ni, orang kata keropok kan. Dah lama tak makan keropok durian. Okey, apa khabar warga YouTube? Aku dah sampai di Kampung Galang Beranti. Kampung Galang Beranti, sebelum ni ada juga video yang aku buat pasal Galang Beranti. So hari ni aku just santai, ambil kesempatan cuti sempena dengan Maulidur Rasul hari ni. So aku pergi, dan sebab dah boleh rentas negeri ni, dapatlah. Galang Beranti ni lokasinya di kampung, di kawasan apa ni, Miku ya, lepas Kampung Miku atas tu. So memang menarik lah. So nak sharing lagi cerita Galang Beranti hari ni. So dah lama sebenarnya aku tak pergi sini. Dah hampir beberapa bulan, bukan bulan, dah bertahun, setahun lebih tak dapat. Jom. Alah, air sikit dalam ni si keropok. Kita pergi keropok lah, walaupun bukan keropok. Okey, kita nak ke Galang Beranti. So bawa siap-siap beg pakaian ni, bukan nak bermalam pun, tapi wajiblah bawa. Nanti kita mandi apa semua. Kita makan dulu. Dah tu, Ma? Dah tu? Oh, ini sungai. Itu jambatan. So jambatan ni menghala ke Kampung Galang Beranti. So kita parking kereta kat sini lah. Kita parking kereta kat sini. Atas tu jalan, jalan. So tak jauh lah. So korang kalau nak ke Galang Beranti, tempat dia just tepi jalan je. Kalau daripada Johor, lepas Kampung Carik. Kalau daripada Rembau, lepas Kampung Miku eh. So cantik lah, suasana je memang cantik. Jadi jom kita ke jambatan melintasi sungai. Jambatan ni dihasilkan sendiri oleh abang aku lah, dan juga tim-tim Kampung Galang Beranti ni. So jadilah. So nak melintas ni jalan kaki, naik motor boleh lah. Ada je yang tinggal motor kat sini. Boleh naik motor. Oh, ada anjing penjaga Galang Beranti. Kening-kening. Hei, cek. Siapa nama awak ni? Nama awak siapa? Nama siapa awak? Awak ni siapa? Nama? Gimana deh? Gimana deh?
Okay guys, inilah view Kampung Kalang Meranti. So ini adalah mini nursery abang aku. So abang aku memang dah mula minat pada mulanya memang sekadar suka-suka nak simpan ataupun buat semaian bunga-bunga hutan ya. Tapi sekarang dah semakin banyak bunga-bunga hutan, so dia buat mini nursery. So apa yang bestnya ada di Kampung Kalang Meranti ni, ada anak sungai ataupun hulu sungai. So memang tak ada sesiapa yang datang ke sini sebab ni kawasan hulu dan airnya pun sangat bersih. So kalau bawa budak-budak tu memang sukalah dia orang. Sungai dia taklah apa ni dalam dan dia cetek je pada musim panas. Kedalaman dia macam ni lah lebih kurang. So tak dalam sangat. Kalau untuk budak-budak tu memang suai lah untuk dia orang main-main air. Okey, ada sungai di bawah ni. Dekat atas tu merupakan rumah abang aku tu. Kalang Meranti. Kat bawah ni memang ada anak sungai. So anak sungai ni memang berada di kawasan hulu lah. So tak ada apa-apa pencemaran, tak ada apa-apa buangan manusia daripada hulu sebab ni memang hulu. So sungai ni cetek je, tak ada dalam. Tapi bolehlah kalau nak mandi-mandi, nak basah-basahkan badan, boleh je. So memang tak dalam sungai ni, sungai ni. Tapi kalau musim hujan memang dalam lah ni. So jom kita menyusuri sungai, anak sungai ni ke depan. Bye bye Damo. Dalam tu. Okey, puas dah main air. So aku kembali ke daratan. Sekitar belakang rumah abang aku di Kampung Kalang Meranti. Memang dia memang berminat dengan tapak semayan bersama dengan isteri dia. Memang banyak kemajuan lah daripada dulu kalau kita tengok. Okey, macam biasalah aku suka jalan-jalan merayau dan memang aku cubalah nak merakamkan kalau boleh lah ya. Keadaan dan suasana kampung sekitar Kampung Kalang Meranti. Ini sebenarnya penempatan ni sebenarnya first abang aku buat rumah kat sini. Lepas tu anak buah belah orang rumah dia pun buat rumah. So sekarang pun dah ada 3 biji rumah dan ada satu rumah lagi dalam pembinaan. So ni aku mendaki ke atas. Tengok apa lagi yang ada sekeliling ni. Memang daki taklah bukit tinggi sangat tapi boleh lah. Jadi tanah kat sini memang subur. Memang sesuai lah untuk tanaman, apa jenis tanaman. So memang satu view yang sangat menarik lah pada korang yang memang nak lari daripada hiruk pikuk bandar ataupun nak releasekan tension. Sinilah tempat dia bagi akulah. Ya, mungkin setiap daripada kita mungkin ada cara dan style tersendirilah kalau nak meriliskan tension. Thank you.
So apa yang best kat sini, air, sumber air yang digunakan adalah air bukit. Tu yang bestnya, sejuk je. So airnya free. So ni apa ni, diorang buat aliran air daripada bukit ni untuk dialihkan ke kolam untuk itik ternakan lah, ya, untuk kegunaan ternakan macam ayam itik, macam tadi ayam Belanda dan sebagainya. So memang memang best sangat, ya, suasana yang sangat dirindui dan mendamaikan dengan bunyi-bunyi ayam-ayam ternakan, ayam itik dan sebagainya. Nanti kita tengoklah apa yang ada. Ini samseng kampung ni. Angsa yang berbulu gelap dan angsa putih. Dia orang ni memang samseng kampung, terutama yang gelap tu. Tapi kita jangan takut, kalau kita lari memanglah dia akan sodok lah kaki kita tu. Tapi kalau kita stay kat situ, tak beraninya dia. Tu yang apa yang best dan menarik, ya, suasana kampung. Dan juga yalah, kalau macam aku sendiri pun, aku rasa aku nak sangat, ya, menjalani kehidupan macam ni. Best je, kan. Kita buat aktiviti kita semangu kita, kan. Jadi yang penting kita rajin lah, rajin menternak ataupun rajin buat bela-bela haiwan ternakan macam ni. Sambil kita buat aktiviti kampung, aku rasa hilang tension kalau kita buat aktiviti ataupun kerja-kerja kampung macam ni pun best. Dengan melihat kerana haiwan, ya. So inilah apa yang aku nak dalam kehidupan lah yang sebenarnya. Ya, sebab kadang kita bekerja, kan, kadang-kadang kita rasa stress and tension. So ada masa-masa kita elok macam ni, dengan keadaan suasana kampung, kita rasa apa ni, mengimbau dan teringat kembali zaman masa-masa kecil kita dulu. Okay guys, ini sahaja hidangan yang aku boleh berikan. Short vacation ataupun cuti sehari je, balik hari je sebenarnya. So petang tu aku balik lah. Jadi at least dapat lah release tension kita, dapat melihat alam semula jadi. Mandi sungai sikit, ya, makan bersama dengan family abang aku. Cuma aku tak share lah video tu. Okay lah, petang dalam pukul 4 ataupun 5 lebih tu, 5 petang tu, aku dah balik dah, kembali ke sarang, kata orang, apa ni, pulang ke rumah. So
Ini saja perkongsian aku untuk hari ini, untuk kali ini, dalam konten aku kali ini. So next time kalau ada kesempatan, nanti aku nak share lagi lah. Mungkin aku akan pergi lagi ke sini. So nantikan video yang akan datang. Terima kasih korang pada yang menonton, pada yang layan video ni sampai habis. Aku hargai sangat-sangat kepada rakan-rakan kita yang baru saja singgah di channel HD Black RV. Sudi-sudikanlah untuk like, share dan subscribe. Okay, jaga diri, take care dan stay safe.